sahabat-sahabat GPI, teman-teman para fotografer dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Saya mohon maaf karena ini baru pertama kali saya live, jadinya agak sedikit bingung. Ternyata lebih gampang motret daripada live itu. Oke. Selamat datang di GPI Learn Online dan juga selamat datang di GPI Channel. Kalau kalian teman-teman yang menonton di YouTube, jangan lupa untuk subscribe di GPI Channel. Oke. Sekarang ini kita lagi berada di Lugano. Lugano itu terletak di Swiss, Switzerland, di Kanton Ticino. Oke. Sebelumnya saya memperkenalkan dulu, nama saya Junita Arnel. Saya adalah member GPI lulusan Super Titanium 2012. Jadi generasi pertama dari Super Titanium, satu generasi dengan Pak D. Janto Marzuki. Dan dari tadi saya bilang GPI, mungkin untuk member GPI pasti tahu ya apa itu GPI. Tetapi bagi para teman-teman yang mungkin saat ini menonton juga di YouTube, saya hendak menerangkan terlebih dulu apa itu GPI. GPI itu atau GPI adalah singkatan dari Galeri Fotografi Indonesia, merupakan komunitas fotografer Indonesia yang ada di mana-mana. Jadi ada di seluruh Indonesia juga, ada juga di seluruh dunia, kita bisa katakan. Jadi bisa juga di benua Eropa seperti saya ini, dan juga ada juga di Australia, ada juga di Amerika, ataupun di benua Asia lainnya seperti di Jepang terutama. Halo, saya ini mohon maaf, saya belum bisa menyapa karena saya nggak bisa lihat siapa-siapa saja yang sedang menonton. Oke, GPI adalah Komunitas Fotografi Indonesia yang didirikan oleh Bapak Jeffrey. Dengan Bapak Jeffrey itu, dia mendirikan Komunitas Fotografi Indonesia, sehingga kami yang awalnya amatir, saya bisa katakan amatir, ataupun yang sudah profesional pun bisa bergabung bersama, bertukar pikiran dan bertukar trik tentang bagaimana cara memotret yang baik dan benar. Oke. GPI itu kalau saya tidak salah mohon nanti Om Jeffrey dikoreksi, didirikan tahun 2009 ya. Didirikan tahun 2009, saya kenal GPI, tahu GPI di Facebook itu tahun 2010. Dan saya ikut Super Titanium, lalu lulus 2012. Apa sih sekarang ini kita sedang ada di GPI Learn Online? Apa ya gunanya GPI Learn Online? Nah, GPI Learn Online ini diisi oleh para member-member GPI. Seperti Mbak Heni, Mbak Ian, Beli Nyoman, dan juga Pak D. Janto. Dan nanti ada lagi yang lain yang berbicara, bukan hanya saya saja atau mereka saja, tapi banyak lagi yang akan mengisi. Seperti mungkin nanti ada yang dari Jepang, kemungkinan juga ada dari Singapura, ada juga dari Indonesia Timur, oke? Jadi dalam GPI Learn Online ini, kita akan mengajarkan, berbagi, bukan mengajarkan ya, berbagi teknik-teknik bagaimana memotret dengan baik dan benar, dan juga berbagi kesalahan. Seperti kita kadang kalau memotret itu trial and error ya, jadi kadang-kadang salah, tapi justru dari kesalahan itu kita belajar, dan kesalahan yang kita alami itu merupakan guru yang berharga dan bisa dibagikan kepada teman-teman lainnya. Oke. Untuk hari ini saya Junita Arnel akan berbagi tips tentang night shot fotografi. Oke. Night shot fotografi. Apa itu night shot fotografi?
snapshot fotografi ini contekannya. Mudah-mudahan tidak terbalik ya, saya juga nggak tahu ini kameranya terbalik atau tidak. Kelihatan. Oke. Apa itu nightshot fotografi? Sebentar, saya karena saya belum yakin kameranya itu benar atau tidak, mendingan saya lihat dulu deh. Oke. Ini saya mau negur dulu nih Om Jeffrey, apa kabar? Terima kasih Om Jeffrey. Ini kalau dengar suara burung pasti langsung pikirannya, wah ini animal nih, kategori animal. Juga Pak Dokter Edwin, Billy, halo Billy, halo Mbak Martina, Opi, ciao Opi, kau estai. Terus Stefanus, Esther, apa kabar? Abu Salim. Oke. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Bentar ya. Jadi kita lanjutkan lagi. Apa itu nightshot fotografi? Oke. Nightshot fotografi namanya nightshot ya. Namanya nightshot berarti malam. Iya, malam. Oke, pasti malam. Tapi malamnya itu jam berapa? Iya kan? Kita tanya, "Oke, nightshot fotografi ntar malam ya." Iya, tapi ntar malam jam berapa? Jadi tidak tergantung dengan jam. Kalau foto waktunya itu, waktu untuk memoto nightshot fotografi tidak tergantung dengan jam. Loh kok bisa? Iya bisa. Karena kalau kita bilang ya, di Indonesia misalnya, oh kita foto jam 7. Oke, jam 7 malam bisa foto. Tapi kalau di tempat saya, di Swiss, pada saat bulan April, itu mataharinya terbenamnya itu sekitar jam 9, jam tengah 10. Jadi kalau saya bilang, yuk kita foto jam 7, nah, mana bintangnya, mana bulannya, gak ada. Jadi gak bisa tergantung dengan jam. Kenapa? Karena masing-masing tempat itu berbeda dengan jamnya. Jadi sekarang apa yang dijadikan standar? Waktu. Standarnya gampang banget. Standarnya adalah matahari. Oke. Jadi kalau kita landscape, kita motretnya sunrise, matahari terbit, sunset, matahari terbenam. Nah, kalau nightshot fotografi itu kalau mataharinya sudah turun sekali, almost terbenam, hampir terbenam. Jadi saya bisa katakan 30 menit sebelum matahari terbenam. Setelah itu, setelah matahari terbenam, matahari tidak terlihat lagi sampai matahari mulai terbit. Nah, ini ada salah satu penonton di samping saya tadi. Nah, oke. Kenapa saya bilangnya 30 menit sebelum matahari terbenam? Tahu dari mana matahari terbenam? Gampang. Sekarang udah musim digital, tinggal lihat aja ya di weather. Oh, hari ini jam berapa nih matahari terbenam? Oh, misalnya jam 6. Berarti kita setengah 6 sudah standby. Sudah standby, kita bisa lihat bagaimana caranya bikin nightshot fotografi, mulai konsep. Kenapa 30 menit sebelum terbenam? Nanti dulu. Nanti saya ceritain lagi.
kenapa itu harus 30 menit sebelum terbenam, oke? Okay? Terus selain matahari terbenam, langit sudah mulai gelap ya, langit sudah mulai gelap, dan yang terutama lagi yang penting itu adalah cahaya mulai terlihat cahaya. Jadi cahaya itu mau cahaya natural maupun cahaya artifisial. Cahaya natural itu maksudnya saya cahaya alami seperti misalnya bulan sudah mulai kelihatan, atau mungkin seperti misalnya bintang-bintang sudah mulai kelihatan, atau kalau mau 30 menit sebelum matahari terbenam itu kan belum ada tuh bintangnya belum kelihatan atau bulannya belum kelihatan. Itu kita gunakan cahaya artifisial. Jadi kita lihat cahaya artifisial artinya lampu-lampu jalanan, lampu bangunan, terus sudah begitu lampu mobil. Memang sih mobil nyala terus ya, dari siang juga nyala. Cuma kalau malam kan lebih kelihatan, ceng gitu. Jadi kalau malam kita tuh bisa light trail. Kita bisa bikin light trail dengan lampu mobil, oke? Nah, itu waktunya ya, waktunya. Jadi saya ulang lagi, waktunya saat matahari terbenam, saat langit sudah mulai suram. Oh ya, saya ulang lagi, 30 menit sebelum matahari terbenam, sudah siap-siap, sudah termasuk night shot. Asalkan mata langitnya itu sudah agak gelap ya. Dan setelah itu sampai sebelum matahari terbit. Jangan nungguin sampai matahari terbit ya. Kalau mau begadang dari pagi sampai malam, saya pernah sih begadang begitu. Cuma jangan deh. Okay. Itu waktu. Sekarang yang kedua, yang penting untuk night shot ya. Apa? Fotonya harus di ruangan terbuka seperti ini nih, space, open space, outdoor. Sekali lagi, outdoor ya, saya tekanin outdoor. Kenapa? Kan bisa kalau misalnya foto dalam ruangan seperti di shopping mall atau di hotel atau di restoran, fotonya malam-malam kan night shot juga kan, malam juga ya. Enggak lah, itu kalau kita masukkan foto dengan kategori night shot tapi fotonya di dalam mall atau dalam hotel malam-malam, fotonya nggak masuk dalam kategori night shot. Maksudnya dalam kategori apa? Maksudnya itu tergantung kalau misalnya fotonya itu foto desain interior. Nah, kalau fotonya desain interior itu maksudnya kategori arsitek ya kan. Kalau misalnya ini di mall gitu, terus kita motret malam-malam orang lagi belanja di mall, masuknya kategori apa? Kategori human interest. Kenapa? Kan kita tuh motoin orang belanja, ya kan? Nah, kalau misalnya malam-malam foto di jalanan, tapi fotonya tuh, kita lagi pose begini, atau bermanis-manis begini, atau begini. Nah, itu masuk dalam kategori apa? Night shot? Bukan lah ya. Itu masuk dalam kategori portrait. Gitu. Jadi, dua hal yang penting ya. Waktu untuk kapan memotret, kapan waktu ideal untuk memotret, sedangkan tempatnya itu berada di mana, di dalam, no, tidak boleh. Nah, seperti ini tidak boleh. Ayo, up. Maklum dia teman baik saya. Jadi tempatnya outdoor, natural. Nah, kalau outdoor itu motret apa? Outdoor itu bisa macam-macam fotonya kalau yang termasuk night shot. Misalnya kita foto tentang bulan, kita foto bintang, kita foto pohon-pohon yang disinari oleh lampu mobil atau lampu jalan, atau kita foto bangunan ya. Kalau misalnya di tempat perdesaan seperti saya ini, fotonya ya foto gunung sama bulan atau bintang, atau misalnya foto saat pohon-pohon itu juga bagus begitu. Itu namanya night shot kalau di alam terbuka seperti di pegunungan atau di pedesaan. Kalau misalnya di kota memang benar banyak objek-objek fotonya seperti kita foto light trail mobil, terus kita foto juga skyscraper ya, bangunan-bangunan bertingkat.
atau misalnya kita foto bangunan-bangunan para wisata bersejarah yang unik, yang bersejarah. Nah, itu masuk ke dalam night shot. Walaupun mereka banyak yang bilang loh, itu night shot atau arsitek. Kalau dia fotonya malam, ya, dan dia point of interest ambience-nya lebih banyak ke suasana malam, masuk ke night shot. Ada juga yang bilang, itu masuk travel apa masuk night shot? Saya juga bingung, makanya gitu. Oke, gini, sebenarnya night shot tuh nggak rigid-rigid banget ya, nggak harus ini, nggak juga. Tapi travel itu kebanyakan ya, kalau saya, menurut pendapat saya, travel itu kan kita kalau jalan-jalan biasanya itu kan pada saat ada matahari kan ya, daytime ya. Nah, biasanya kalau kita jalan-jalan travel, jadi maksudnya itu kalau travel kalau ada matahari. Sedangkan kalau malam biasanya kita ngapain? Kalau lagi kita jalan-jalan gitu, kita lagi travel kemana-mana gitu, biasanya kita ngapain? Kita makan, kita istirahat, kita tidur, ya kan? Jadi kalau menurut saya travel itu jauh lebih baik kalau di fotonya pada saat ada matahari, langitnya biru, keren, ada awan-awannya sedikit gitu. Itu termasuk ke dalam travel. Jadi biar nggak bingung ya, biar nggak bingung kok ini tidak masuk travel, kok ini night shot gitu. Untuk ini untuk kategori gitu. Tapi yang pasti sih paling gampang memang kategori still life itu bisa dilakukan juga di malam atau di siang hari. Kenapa? Karena memang point of interestnya still life ya, berbeda. Sedangkan kalau night shot itu point of interestnya lebih masuk ke dalam ambience, suasana. Seperti ini misalnya, ini sekarang ini tidak masuk night shot. Sekarang ini kita masuknya apa ya? Maksudnya ya bisa masuk travel. Kalau sekarang ini foto saya, maksudnya kemana? Maksudnya ke bunga kali ya. Nah, ini bunga kelihatannya kok bagus banget, padahal ini bawang loh, bawang arsik. Ini namanya bunga bawang arsik. Terus ini namanya stroberi. Saya suka nanem, jadi ini banyak stroberi. Oke, makan. Maaf buat yang lagi puasa ya. Maaf, saya mohon maaf. Saya makannya nanti aja deh, gak enak sama yang lagi puasa. Mohon maaf. Oke, sekarang kita lanjut. Sekarang kita pindah tempat, oke? Jangan kemana-mana, tunggu ya. Dan untuk kalian, teman-teman yang menonton di YouTube, jangan lupa subscribe channel Galeri Fotografi Indonesia. Jangan kemana-mana. Halo, ketemu lagi. Kita ganti setting, oke? Kenapa? Karena tadi di situ agak sedikit sempit. Oke, sekarang kita masuk ke bagian equipment atau peralatan. Oke, peralatan. Oh ya, sebelum saya lupa, kita sedang ada di dalam JPI Learn Online, dan juga bagi teman-teman sahabat-sahabat yang menonton di YouTube, kita sedang berada di Galeri Fotografi Indonesia Channel. Jangan lupa untuk subscribe JPI Channel. Saat ini saya Junita Arnel, live dari Ticino, dari Lugano, Kanton Ticino, Switzerland, berbagi trik dan pengetahuan akan night shot fotografi. Tadi saya sudah terangkan akan kapan waktu untuk night shot fotografi dan di mana tempatnya ya, waktunya. Jadi pada saat matahari sudah tidak terlihat, langit sudah gelap, cahaya-cahaya sudah mulai terang seperti cahaya alam seperti bintang, bulan, dan cahaya artifisial seperti lampu mobil, lampu jalan, lampu rumah, lampu bangunan, dan sedangkan lokasinya, lokasi untuk night shot adalah selalu di konsepnya
open space ya, ruang terbuka, in outdoor, bukan indoor. Sekarang kita masuk ke peralatan. Peralatan pertama yang kita harus punya apa? Kita harus punya kamera. Iyalah, kita kalau nggak punya kamera, kita motonya pakai apa? Oke, pakai handphone, tapi untuk night shot, handphone itu agak sedikit susah. Jadi kita pakai kamera. Kamera digital ya, kamera manual juga bisa sih, cuma sekarang sudah ada digital, jadi kita pakai kamera. Kamera nggak ada masalah ya, mau kamera mahal, mau kamera yang full format, maupun kamera yang semi format, tidak ada masalah. Saya di sini menekankan bukan kameranya. Saya bilang ada kamera, tapi saya nggak bilang kameranya tuh harus kamera gearnya komplit segala macam lengkap, gak ya. Kamera itu yang pertama kali kita harus tahu kamera apa. Kita harus tahu kamera yang kita punya itu fungsinya apa aja. Jadi kita pelajarin fungsinya. Ini jangan kita pakai tombol button otomatis terus gitu, ya kan? Jadi kita tahu, oh ini kita pakai A, aperture, atau pakai speed di S. Jadi kalau di Canon itu pakai AV, ya kan? Atau pakai TV, ya. Manual. Jadi kita harus tahu settingannya, settingan untuk bagaimana untuk white balance-nya, bagaimana untuk penggunaan ISO-nya, ya kan? Jadi mau kamera mahal, mau kamera murah, biasanya tuh pasti ada semua settingan. Jadi kita bisa menyeting hasilnya nggak akan berbeda gitu. Dalam arti fotonya bagus, ya bagus. Terus kenapa sih orang pada bilang full format bagus? Full format itu biasanya sangat berguna sekali pada saat foto profesional. Dalam arti misalnya fotonya itu untuk bikin poster, untuk bikin billboard. Nah, itu memang harus yang full format, yang megapikselnya banyak ya, oke? Okay? Itu kamera. Yang kedua, lensa. Lensa night shot. Lensa bisa lensa 18, bisa lensa wide angle 10, 12, dan juga lensanya bisa lensa zoom. Oke, lensa zoom juga bisa. Gak ada masalah lensa. Kalau misalnya kita malam-malam ya, kita foto pasar atau kita foto pasar malam nih, atau kita foto pertokoan di waktu malam di luar, maksudnya saya bukan di indoor ya. Itu kita bisa pakai 35 mm lensanya, atau pakai juga 50 mm juga bagus. Kalau misalnya kita mau untuk ke bulan, kalau pakai 35 mm nggak kelihatan ya, bulannya tuh cuma segini gitu. Nah, kita pakai zoom, ya kan? Jadi tergantung dari apa point of interest kita. Kita sesuaikan dengan lensa kita. Lalu yang ketiga, pertama kan kamera, lensa. Yang ketiga adalah nih, penting nih. Promosi. Kelihatan nggak? Ini apa? Ini box buat taro SD card. Ini JPI punya, oke? Keren nih, keren punya JPI. Yang ketiga yang penting adalah SD card. SD card. Ini penting. Ini kalau badan kita ini jantung kali ya, jantung atau hati atau apa. Pokoknya ini penting. Kenapa? Kita udah siap. Kamera oke, lensa oke. Lah, udah jauh-jauh. Mana musim dingin lagi? SD card-nya lupa. Mau nangis gak sih? Saya pernah loh. Pernah kejadian kayak begitu. Mana tempatnya jauh, SD card-nya ketinggalan di hotel. Aduh, mau nangis gak sih? Gimana coba caranya? Gimana? Makanya SD card penting. Dan kalau bisa SD card-nya bawa dua. Just in case. Kalau foto malam itu kebanyakan kita foto pakai shutter speed-nya itu lama. Jadi shutter speed-nya itu bisa lebih dari 2 detik, 5 detik, 10 detik, bisa sampai 30 detik, atau bisa sampai 5 menit. Itu bisa juga ya. Nah, itu biasanya makan
makan memori. Terus udah gitu salah lagi. Salah, atau misalnya tiba-tiba SD card-nya hang, ngeblok, gak bisa ngerekam. Saya pernah loh kejadian kayak begitu. Moto SD card-nya tiba-tiba gak ini, gak register. Nah, saya bingung foto saya mana, kok gak ada. Untung saya bawa SD card cadangan, jadi bawa dua kalau bisa ya. Oke, kamera, lensa, SD card, dua, kalau bisa dua. Oke, yang juga terutama tripod itu penting. Oke, kenapa tripod penting? Karena kalau foto malam, lama kan, dia pasti lebih dari 5 detik. Nah, kalau kita nggak ada tripod, aduh, kita setengah mati. Nyari apa? Nyari batu, diganjel pakai batu. Kenapa nggak bisa pegang pakai tangan gini? Tangan kita ini nggak sestabil tripod ya. Tangan kita tuh pasti, walaupun nggak shake begini, nggak gerak kayak nggak gemeteran, tetap tangan kita itu nggak sestabil tripod. Jadi tripod itu penting. Supaya apa? Supaya kameranya stabil. Kalau kameranya stabil, pada saat dia shutternya terbuka, klik, itu 2 detik, 5 detik, dia tutup, gambarnya nggak goyang, nggak blur, gambarnya tuh nggak kemana-mana. Saya pernah juga tuh begitu, lagi motret, tiba-tiba gambarnya, tripodnya jatuh, gambarnya jadi berantakan semua, jadinya abstrak. Jadi tripod ya, kalau tripod sih satu aja, nggak perlu dua. Cuma kalau saya biasa night shot, terus saya sendirian, saya bawa tripodnya dua, satu buat motret, satu buat jaga diri. Kali-kali aja ya, namanya manusia mesti bisa jaga diri. Cuma kalau biasa, kalau tripod sih satu aja. Oke, tripod. Yang kedua, yang 1, 2, 3, 4, yang kelima adalah remote control kamera. Remote control kamera itu penting juga. Jadi bukan cuma tripod saja, tapi dengan remote control stabilitas kamera lebih terjamin. Jadi kita tinggal dari jauh aja nih, tinggal klik. Ya nggak klik sih ya, maksudnya klik gitu. Shutternya terbuka, klik. Terus 5 detik, klik. Dia nutup, jadi fotonya. Kita nggak pegang-pegang itu. Tapi kalau nggak punya remote control bagaimana? Kalau nggak punya remote control nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Kalau nggak punya remote control, bisa pakai timer. Jadi ada settingan timer di sini. Ada settingan timer dipakai 2 detik. Dipakai 2 detik. Nah, terus sudah gitu, kita set di 2 detik. Jadi pas kita klik kameranya, klik, itu dia nggak, shutternya nggak kebuka. Dia nunggu dulu. Udah, kita nggak pegang-pegang lagi. Udah, dia ngeklik sendiri, kok jadinya kan tetap stabil, gambarnya juga tetap stabil. Oke, jadi saya ulang lagi, kamera, lensa, SD card 2, tripod satu aja ya, remote control atau settingan timer, dan yang terakhir yang juga gak kalah pentingnya, baterai cadangan. Ini baterai cadangan penting, terutama bagi para fotografer yang night shot, yang seneng moto malam, dan juga yang pernah motonya itu di daerah dingin atau pada saat musim dingin. Ini baterai penting sekali. Kenapa? Karena kalau kita foto di daerah yang dingin, misalnya nggak usah jauh-jauh luar negeri deh, misalnya kita kan fotonya di Kawah Dieng malam-malam gitu, di Gunung Bromo di atas, itu kan dingin ya, tetap aja dingin. Itu kita, kalau kita foto dingin begitu, baterai ini konsumsinya cepat sekali drop. Dia cepat sekali drop. Kenapa? Kedinginan kali baterainya. Iya, baterainya nggak bisa ngopi. Sorry, ngelencer ngomongnya. Ya nggak cuma kita aja yang suka ngopi, ngeteh, coklat panas, baterai juga. Kalau kedinginan ya, dia konsumsinya cepat berat, dia ngedrop. Begitu.
Oke. Jadi baterai cadangan itu penting. Kita sudah definisi night shot, peralatan. Sekarang kita masuk ke setting. Untuk setting night shot itu, night shot itu lah waktunya lama, long exposure. Kita settingnya ISO minimum. ISO paling minimum. Jadi tergantung dari kameranya. Kalau kameranya itu ISO minimumnya 200, pakai 200. Kalau ISO minimumnya 100, pakai 100. Kalau ISO minimumnya 50, pakai juga 50. Oke? Bukaannya berapa? Bukaannya saya ambil jaraknya yang general ya, maksudnya yang umum. Ini untuk night shot yang umum. Jadi saya biasanya mulai dari F9 sampai F18 atau sampai F20, itu tergantung ya, tergantung dari mau foto apa di night shot itu. Kadangkala kalau misalnya untuk landscape atau bangunan bersejarah, kalau kita pakai F18 itu bagus. Kenapa? Dia fokusnya jelas dan fotonya itu kalau kita lihat di lampu itu kayak ada starnya ya. Itu bukan filter sebenarnya. Star di lampu itu semakin bukaannya kita pakai di 18, 16, 18, 20 itu lampunya nggak berbentuk bulat tapi dia berbentuknya seperti star. Itu karena dari aperture-nya, dari bukaannya. Dan setelah itu biasanya saya pakai aperture priority atau manual biasanya. Jadi saya set di F11, misalnya saya di set di F11. Lalu saya lihat untuk cuacanya, kenapa? Karena kita juga mesti lihat gitu untuk cahaya lampu. Kenapa? Karena untuk cahaya lampu tuh kadang-kala kita pakai hood di sini ya, enaknya pakai hood di sini. Jadi misalnya seperti ini. Ini anggap aja bulan gitu ya. Bulannya di sini, kita fotonya ke situ kan. Kalau pakai hood itu jadi nggak ada roll. Roll itu apa? Roll itu ray of light. Jadi ray of light tuh nggak terganggu begitu fotonya. Jadi nggak ada seperti bercakan sinar seperti begitu. Jadi kita pakai hood. Nah, terus biasanya saya pakai 18. Supaya apa? Supaya bangunannya itu lebih fokus, lebih terlihat jelas gitu. Nah, biasanya kalau 18 dan lampu-lampunya banyak sekali, itu dia nggak lama kalau pakai aperture priority. Aperture priority itu di A ya. Di A. Di sini di A. Di setting di A. Atau kalau di Canon setting di AV. Jadi biasanya itu dia sekitar 10 detik ke 15 detik ya, tergantung. Oke, okay. Terus white balance. White balance-nya apa? White balance saya pakainya biasanya Kelvin, tapi bisa juga pakai tungsten ya. Pakai tungsten white balance-nya. Kenapa? Karena kalau night shot itu dia dominannya warna biru ya. Oke, okay. Jadi kita pakai white balance-nya tungsten. Atau kalau saya pakai Kelvin, temperatur. Pakai Kelvin, jadi saya biasanya pakai dari 2500 Kelvin sampai 4100 Kelvin. Jadi kalau misalnya warnanya mau birunya mendominasi, itu kita pakai 2500 atau kita pakainya sekitar 3000. Tapi kalau misalnya mau ada sedikit kuning-kuningnya, misalnya bulan ya, bulan itu kalau putih banget, kurang bagus gitu, mesti ada kuning-kuningnya sedikit aja ya. Walaupun kalau bulan purnama memang kuning lebih bagus, tapi kadangkala kita nanti juga saya bingung ini bulan apa matahari kalau terlalu kuning juga. Kalau bulan saya pakai 4100 biasanya, jadi dia nggak terlalu biru tapi dia juga nggak terlalu kuning. Sedangkan kalau 5000 saya nggak pernah pakai untuk night shot. 5000 itu bagusnya untuk daytime ya. Nah, jadi untuk settingan yang pertama, saya pakai ISO, jangan lupa ISO minimum. Bukaan F9 sampai F20. Bisa pakai aperture priority A atau AV.
white balance-nya tungsten, tungsten, dan kalau pakai temperatur, temperatur dari 2500 sampai 4100. Itu settingan yang pertama. Oke. Okay? Settingan pertama dengan menggunakan ISO minimum. Sekarang settingan, nah tadi kalau masih ingat yang pertama itu saya bilang 30 menit sebelum matahari terbenam. Ingat kan tadi saya ngomong begitu? Kenapa 30 menit sebelum matahari terbenam? Karena saya mau foto blue hour. Jadi kita ada yang bilang golden hour. Golden hour itu kapan? Golden hour waktu sunset ya, keren tuh golden hour. Waktu matahari terbenam, wah, warnanya kuning semua, udah kayak emas, keren. Nah, kalau para fotografer yang hobinya motret, pemotret yang hobinya night shot, mereka carinya bukan golden hour, mereka carinya blue hour. Blue hour itu, jadi blue hour itu 30 menit sebelum matahari terbenam dan 30 menit sesudah matahari terbenam. Setelah itu udah bukan blue hour lagi, sudah dark hour ya. Jadi blue hour. Kenapa blue hour itu kok dicari-cari sama orang nature photography? Karena warna birunya langit itu memberikan aksen, memberikan warna. Jadi gak monoton gitu gambarnya. Kalau gambarnya itu kita cuma brek, bangunan, terus udah begitu gak ada. Langitnya hitam semua. Wah, centrang begitu langit tok. Fotonya kurang menarik begitu. Tapi kalau langitnya masih ada biru-birunya, aksen biru, terus ada warna agak kekuning-kuningan dari lampu, dari bangunan. Nah, itu lebih bagus. Jadi, saya bilangnya blue hour. Blue hour itu 30 menit sebelum matahari terbenam, 30 menit sesudah matahari terbenam. Itu blue hour. Dan settingnya bagaimana blue hour? Settingnya tetap minimum ISO. Minimum ISO. Minimum ISO-nya itu jadi tergantung kamera, jangan lupa. Bisa 200, bisa 100, bisa 50. Semua tergantung kamera ya. Jadi enggak, pokoknya minimum kameranya tuh apapun ya, cari yang paling rendah. Nah, cari yang paling rendah, oke. Okay? Setelah minimum ISO, kita pakainya F9. F9 sampai F11. Untuk blue hour, saya sarankan F9 sampai F11. Jadi kalau misalnya nih 30 menit sebelum matahari terbenam masih terang-terang begitu kan, ya kita pakai F11. Ya, pakai F11. Tak, paling biasanya itu sekitar 10 detik atau 5 detik. Itu sudah oke. Okay. Kalau misalnya 30 menit setelah matahari terbenam, itu kita pakai F9. Kita pakai F9 biar dia agak sedikit lama. Jadinya masih kelihatan semuanya. White balance sama. White balance pakai tungsten. Terutama ini pakai tungsten ya. Kalau blue hour, bagusnya pakai tungsten atau pakai 3000, 2500, 3000. Itu biru. Birunya bagus, mendominasi. Dicampur dengan warna orange, lampu, keren itu. Dan bangunan, keren. Pokoknya keren kalau misalnya blue hour. Oke, okay, jadi setting ini udah setting kedua ya. Setting pertama tadi setting secara umum night shot seperti apa, dan yang kedua tadi saya bagikan setting untuk blue hour. Oke. Okay? Dan sekarang setting yang ketiga ini settingnya yang berbeda. Setting yang ketiga ini saya bilang maksimum ISO. Maksimum, bukan minimum ya, maksimum. Jadi bisa pakai ISO-nya itu berapa? 6500. Jadi kita bisa pakai ISO mulai dari, taruh deh, kita pakai ISO dari 2000. 2000, 5600, terus naik ada yang 11000. Cuma tergantung kamera. Saya bilang tergantung kamera. Kalau kameranya tuh bisa yang reduce ISO, bisa deh pakai yang sampai 11000, 10000 ISO. Kalau enggak, kita cukup lah paling sampai 6000 ya, 2000, coba 2000 dulu. Terus bukaannya kita pakai rendah. Sebenarnya ini saya lagi ngomongin setting apa, bingung kan kalian, kok ISO-nya, ISO besar, terus bukaannya yang, aperture-nya yang paling kecil atau gimana. Karena saya mau kasih tahu itu setting buat motret bintang, buat motret bulan. Kenapa? Karena kalau kita motret
bulan ya. Bulan itu kan bergerak. Jadi kita tuh bumi tuh bergerak. Bulan bergerak, bumi bergerak gitu, bulan bergerak. Kalau kita fotonya lama, bulannya tuh nggak fokus. Jadinya ada dua bulan yang rrrr gitu. Kan? Jadi kita foto itu harus cepat. Cuma secepat-cepatnya ya kita juga nggak bisa foto cepat seperti di daytime. Kenapa? Karena malam-malam. Jadi paling cepat mungkin sekitar 5 detik ya, 5 detik, 2 detik. Itu pun juga rada-rada ngeri. Kadang-kadang bulannya tuh udah agak-agak goyang. Bintang, Milky Way, kan pengen moto Milky Way itu. Oh keren loh Milky Way. Tapi kok jadinya bukan Milky Way pas dipotret. Loh, ini night shot kenapa nggak jadi Milky Way? Kok jadinya malah seperti apa? Seperti hujan meteorit. Iya karena kelamaan. Jadi kalau Milky Way itu sama bulan jangan lama-lama motretnya. Cari yang secepat mungkin. Kalau bisa secepat mungkin. Jadi di sini saya bilang maksimum ISO aperturnya itu bisa paling rendah f3.5, f5.6. Jadi biasanya kita coba gunakan itu di shutter speed priority ya. Jadi di S, di S atau di TV kalau untuk Canon ya. Nah, terus itu jadi maksimum ISO, minimum aperture, lalu shutter priority. Lalu yang jadi masalah ini saya berbagi trik untuk fokus lensa. Fokus lensa kalau kita mau foto bulan, kalau kita misalnya bulan mungkin agak gampang karena kenapa? Karena kita bisa fokusin ke bulan. Misalnya kita mau foto bintang. Nah, itu rada-rada susah. Kenapa? Karena fokus karena gelap. Ya ada yang bilang, "Oh ya bisa, kita center terus kita fokus terus kita fokusnya kita manualin." Bisa juga begitu atau kita atur di lensanya ini kita masukin ke simbol infinity. Simbol infinity. Jadi kalau kita putar lensanya itu dia paling akhir ya tergantung dari lensanya. Bentuknya seperti angka 8. Angka 8 tidur. Angka 8 tidur infinity ya. Jadi dengan infinity itu fokusnya kita bisa jelas kelihatan semua. Dan setelah kita udah atur lensanya infinity, jangan autofocus, manual. Oke. Nah, kalau untuk foto bintang, untuk foto bulan, itu kita bisa pakai white balance-nya, kadang-kadang bisa pakai yang fluorescent ya. Fluorescent atau kalau saya pakai Kelvin, saya pakai 3000 sampai 4100 biasanya. Apalagi kalau bulan saya pakai 4100. Begitu. Jadi kurang lebih itu settingannya saya sudah kasih tahu ada 3 setting. Jadi setting yang pertama setting untuk night shot secara umum, setting kedua untuk blue hour, dan setting ketiga untuk bintang bulan. Jadi di mana ISO-nya itu pakai ISO yang besar. Oke, untuk session berikutnya ini akan saya kasih tahu contoh-contoh dari foto saya, dan setelah itu kalau misalnya ada pertanyaan nanti bisa tanya ke saya. Sekarang kita pindah tempat dulu ya. Maaf ya, berhenti diputus-putus. Kita pindah tempat dulu. Stay tune, nggak lama-lama kok. Saya akan kembali. Halo teman-teman JPI semua. Sekarang saya nggak kelihatan, saya nggak apa-apa ya. Yang penting sekarang kelihatan gambar ya. Nah sekarang ini halo Pak Yanto, Pak D. Apa kabar? Halo Yosin, apa kabar juga? Jadi sekarang saya kasih tahu untuk gambar-gambar ya. Jadi yang penting sekarang gambarnya. Nah, ini foto ini yang tadi saya kan bilangin ya, kalau untuk foto malam di ruangan terbuka harus outdoor. Seperti ini. Nah ini fotonya foto pohon, kok pohonnya bisa berwarna kuning, kenapa bunga apa daunnya itu nggak hijau? Kenapa? Karena ini fotonya saya waktu musim gugur. Jadi saya foto musim gugur, ada lampu mobil dan ada lampu jalanan. Nah ini yang tadi saya bilang ISO-nya pakai besar, bukanya pakai 3,5. Jadi ini hanya sebentar, saya sekitar 5 detik.
Jadi inilah gunanya kalau pakai ISO besar. Kenapa? Karena saya nggak mau efek pohonnya itu seperti blur. Saya mau efek pohonnya, kenapa? Karena warna biru dari langit serta warna kuning dari daun pohon itu memberikan nuansa tersendiri. Nah, ini foto gunung yang tadi saya bilang, foto gunung dengan bintang-bintang di belakang dan danau. Itulah pohon pinusnya itu kelihatan apa, ada lampunya karena memang ada lampu jalanan, tapi gunungnya nggak kelihatan. Karena itu saya pakai ISO-nya besar supaya tidak gelap gunungnya, sedangkan saya pakai speednya sedikit 10 detik kalau saya tidak salah, sehingga tidak terlalu blur ya gunung bintangnya. Nah, seperti ini Milky Way, ISO-nya juga besar ya, ISO-nya besar. Jadi itu kita Milky Way-nya kita bisa lihat bintangnya tuh seperti apa. Jadi nggak seperti meteorit, iya kan? Jadi kita bisa jelas gitu bentuk Milky Way-nya. Nah, setelah itu, nah ini juga saya pakai ISO besar. ISO ini saya pakai ISO 5600. Ini suasana pasar malam. Suasana pasar malam, tapi saya nggak point of interest saya ini ambience pada saat malam. Jadi saya nggak foto mereka pada saat, nggak, saya nggak fokusin ke mereka. Point of interest saya tuh bukan orang, tapi point of interest saya itu ambience, suasana semuanya. Sehingga di sini tidak termasuk dalam human interest, tapi lebih masuk ke night shot ya. Di sini saya pakai juga ISO besar supaya apa, supaya cepat, karena nggak mungkin gitu loh lagi rame-rame begini saya pasang tripod. Wah, saya bisa kesenggol sama yang lain, tripodnya bisa jatuh, fotonya bisa jelek. Jadinya saya pasangnya ISO tinggi. Nah, ini Latour Eiffel. Ini juga sama. Saya pakai ISO besar untuk mengambil hanya kerangka, struktur warna merahnya, sehingga bisa masuk ke dalam night shot yang agak sedikit abstrak. Ini contoh-contoh untuk ISO besar ya, ISO 5600, pokoknya ISO yang tinggi. Ini juga saya pakai, tidak pakai tripod ini saya, soalnya di tengah jalan, di ini saya di Paris foto, daerah sini agak daerah red zone ya, dalam arti banyak copet. Jadi saya sendirian waktu itu, jadi saya nggak berani pasang tripod lama-lama. Jadi saya cepet-cepet aja motonya pakai ISO besar. Sekarang saya mau kasih contoh, ya ini night shot biasa. Oke, ini night shot di mana langitnya gelap. Jadi kalau langitnya gelap gini, kita usahakan langitnya jangan centang gitu, gelapnya banyak gitu, jangan. Kalau bisa langitnya itu kita tutup-tutupin sama bangunan. Jadi kita setnya langitnya kita dapetin sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Yang lebih kita banyakin bangunannya. Seperti ini ya. Ini langitnya gelap banget gitu. Langitnya gelap sekali dan saya tuh bingung. Wah, ini jelek banget ini foto. Nah, lalu saya turunin posisinya, maksudnya fokusnya saya ambil, saya lihat mana yang lebih bagus. Jadi langitnya ketutup oleh bangunan-bangunan ini. Dan kita bisa lihat lampu-lampu, ada sedikit danaunya di sini. Begitu juga dengan foto ini. Masalahnya di langit. Langitnya jelek. Jadi supaya nggak terlalu kelihatan langitnya, kita kasih pohon-pohon gitu. Nah, ini seperti ini di Bali ya. Jadi langitnya tuh gelap sekali, lampunya pun kurang.
Jadi ini bagaimana saya bikin supaya kelihatan lebih eksotik warnanya merah. Kok bisa warnanya merah? Iya, warnanya merah sebenarnya itu lampu mobil ya. Jadi lampu mobil sama ada lampu jalanan di sekitar sini. Jadi ada lampu jalanan, lampu mobil. Ini lampu mobil sorot dari arah sini dan juga dari arah sini, dari arah depan dan dari arah samping. Jadi warnanya seperti ini, warna pohonnya merah. Ini di Berlin, saya foto ini dari atas sekali gitu ya. Ini kalau untuk sekedar untuk trik dan juga tips memoto di lantai paling tinggi atau atas atau di tower, ruang terbuka di atas, pakai mantel. Satu, pakai mantel. Kedua, kalau bisa itu tripodnya yang stabil ya, yang benar-benar stabil dan kuat. Supaya apa? Supaya anginnya kencang sekali soalnya. Sangat kencang anginnya. Jadi takutnya nanti kita foto tripodnya jatuh, fotonya jatuh, kameranya jatuh. Berhati-hati ya. Dan juga kalau bisa jangan terlalu dekat-dekat dengan railnya, pembatasnya. Kenapa? Karena sangat berbahaya sekali. Terutama pada saat angin kencang itu sangat berbahaya sekali. Biasanya kalau moto seperti ini, settingnya saya pakainya itu aperture priority, saya tarik di F18. Kenapa? Karena ini foto untuk biar mencakup semuanya, supaya fokus semuanya. Saya pakai F18, kalau saya pakai F9, F11, dia nggak fokus semua. Tapi memang kalau pakai F18 pasti lama ya, pasti bisa sampai 25 detik. Nggak ada masalah, yang penting kalian tunggu aja. Cuma hati-hati kalau masalah angin itu, tetap harus berhati-hati. Oke, kalau begitu teman-teman, sahabat JPI, saya lanjut kalau sudah oke. Jadi tadi mungkin putus-putus ya, tidak kedengaran saya tadi bicara untuk yang foto ini. Jadi foto yang ini saya fotonya di balik kaca. Jadi saya naik di Hong Kong, saya naik ke salah satu tower, saya nggak tahu nama towernya apa, lupa. Saya sama ibu saya. Jadi saya fotonya di balik kaca. Kamera saya tempelin, nempel langsung ke kaca, dari balik kaca, jadi saya arahkan ke keluar begitu. Lalu di belakang saya, ibu saya pakai mantel besar, itu ibu saya bikin seperti layar. Jadi dia centangin mantelnya di belakang saya sehingga tidak ada cahaya dari belakang saya yang bisa mengganggu, yang bisa memantul di kaca di depan. Jadi itu mama saya di belakang saya itu pakai mantel, mantelnya dia buka, dia centangin, saya motret lalu. Nah itu saya potret ini, saya potretnya juga saya nggak pakai F18 ini, kayaknya kan saya masih pakai F16 ini. Jadinya salah satu trik kalau kalian motonya berdua, temennya aja ditolong bantuin gitu. Jangan seperti saya bikin susah ibu saya ya. Jadi bikin susah temen aja, nanti setelah foto ya makan-makan sama temennya, oke? Jangan bikin susah ibu ya seperti saya. Nah ini yang saya bilang blue hour. Jadi langitnya biru. Nah kalau blue hour itu kan yang bikin bagus kan, kenapa langitnya biru. Coba kalau langitnya hitam, elek gitu loh. Kalau orang bilang kurang menarik. Bukannya jelek ya, tapi kurang menarik nih kayak begini. Ini langitnya saya kebanyakan. Tapi memang saya foto ini karena saya mau ambil jembatannya biar penuh. Tapi sebenarnya foto ini langitnya kebanyakan, proporsi antara gambar dengan langit ini terlalu banyak langitnya. Kalau bisa sih di zoom lagi, cuma karena saya kebetulan mau ambil foto seluruh jembatan, jadinya langitnya kelihatannya besar. Nah ini foto waktu di Jakarta.
Ini juga langitnya bagus ya. Langitnya pas lagi bagus. Kenapa warnanya itu kok ada magentanya? Karena saya pakai pakai Kelvin 4100, lalu saya ada tambahin magenta. Magenta tuh M ya, jadi magenta saya tambahin sedikit di kamera, di setting kamera. Setelah itu nanti kalau mau diedit di Photoshop ya terserah. Tapi biasanya kalau saya lebih mementingkan lama motret. Jadi untuk satu foto itu saya motret bisa lama, bisa sampai 10 menit ngedit, bukan ngeditnya, nyetingnya. Kenapa? Karena saya lebih memilih untuk lama memotret, menyeting daripada menghabiskan waktu depan komputer untuk ke Photoshop. Jadi bagi saya lebih enak di luar, nyetingnya lama, Photoshopnya sebentar, nggak usah banyak-banyak. Nah ini juga di Hong Kong, seperti yang saya bilang, ini sama juga ini. Saya juga dari balik kaca, makanya kalau lihat ini gunungnya kurang begitu kelihatan jelas, tapi lampunya aja yang banyak. Kenapa? Karena kan di Hong Kong populasi penduduk kotanya itu memang padat sekali, rapat sekali, jadi lampunya banyak. Foto di Samarinda. Ini tempat yang paling saya suka, Islamic Center Samarinda ya. Ini bagus sekali gitu loh masjidnya, dan saya sangat suka desainnya, interiornya, dan ini saya sengaja agak saya biruin. Kenapa? Jadi ini yang saya bilang ini blue hour. Ini saya ambilnya kalau saya nggak salah sesudah maghrib gitu. Jadi saya lagi di luar gitu. Dan warna birunya bagus, memberikan kontras untuk warna dari menaranya, iya kan? Jadi kalau hitam itu kurang menarik gitu, tapi kalau biru jauh lebih menarik. Memang kalau nggak ada waktu ya paling kita ambilnya hitam malam-malam gitu, nggak ada birunya. Tapi dengan ada warna biru itu lebih menarik. Dan kalau misalnya ada yang bilang, iya tapi bisa juga kan kita bikin warna biru, kita bikin lama itunya, speednya. Kita lamain, jadi biar ada rada-rada biru. Bisa, kalau menurut saya bisa. Cuma permasalahannya ini ada lampu loh. Ada lampu masjid, lampu interior di dalam. Ada lampu sorot buat menara. Kalau misalnya kita shutter speednya kita lamain, ini jadi over exposure. Jadi warnanya pecah. Pecahnya maksudnya saya tuh warnanya jadi terlalu terang. Dan kita tidak bisa lihat detailnya. Seperti ini kan kita bisa lihat detailnya di dalam gitu. Jadi jangan terlalu lama juga supaya tidak over. Nah, ini foto juga suasana pada saat Natal di Prancis, di Bordeaux. Jadi dia lampu-lampunya, karena kalau pada saat perayaan-perayaan begitu bagus ya foto-foto di luar, karena banyak lampu-lampu yang tidak hanya lampu bangunan tapi juga lampu dekorasi yang menambah aksen. Seperti ini juga. Oke. Sekarang contoh yang tadi saya bilang, contoh bukan night shot. Di fotonya malam-malam ada lampu tapi di indoor. Oke. Ini foto saya. Saya fotonya malam-malam. Tapi ini indoor, ada lampu. Bukan night shot.
Tapi apa? Tapi ini masuk ke dalam kategori arsitektur. Nah, ini juga bukan night shot. Loh, kok bukan night shot? Lampunya udah ada. Kenapa bukan night shot? Lampu udah ada. Langitnya masih terang. Terlalu terang. Walaupun kita nyarinya, iya nyarinya kita biru. Kan lampunya udah nyala. Tetap ini bukan night shot ya. Kenapa? Karena langitnya masih terang. Terlalu terang. Seperti ini juga. Ini juga langitnya masih terang. Walaupun lampu-lampunya sudah nyala. Lampu-lampunya sudah nyala, tapi langitnya masih terang. Ini mungkin di JPI nggak kelihatan gelap, tapi kalau di komputer saya ini sebenarnya langitnya terang, keterangan. Jadi nggak masuk. Nah, ini lagi. Ini masuk ke dalam kategori arsitektur. Walaupun motretnya malam-malam ada lampu artifisial. Tetap masuknya itu ke dalam arsitektur. Ini juga bukan night shot ya, teman-teman, sahabat-sahabat GPI. Begini juga, ini juga bukan night shot. Walaupun ini saya foto depannya itu ada bangunan, maksudnya ini fotonya di luar ya. Bukan di luar sekali, kenapa? Karena masih ada atap bangunan, jadi masih masuk dalam kategori indoor. Seperti ini juga. Ini semua foto-foto saya ambil pada malam hari, tapi tidak masuk ke dalam kategori night shot. Nah, ini yang saya bilang juga malam hari di Padangnya, tapi nggak masuk ke dalam kategori night shot. Oke teman-teman, untuk contoh foto-foto sudah selesai. Tadi saya sudah kasih tahu contoh-contoh night shot-nya. Mungkin bisa dilihat lagi ya. Sekarang kalau misalnya ada pertanyaan, bisa diberitakan kepada saya. Jadi saya sambil lihat juga ini. Oke teman-teman semuanya, sebelum ada pertanyaan, saya mau kasih tahu juga hobi saya itu night shot fotografi. Tapi secara profesional saya fotonya foto lebih masuk mungkin ke dalam still life. Karena saya sebagai pemotret profesional, saya memotret kebanyakan merupakan objek. Kebanyakan objek-objek yang saya foto. Jadi seperti misalnya saya foto barang-barang pemilik kolektor, kolektor yang mengkoleksi barang-barang tertentu di Swiss. Seperti misalnya ini ya, ini saya foto samurai. Jadi ada samurai, baju samurai itu ada sekitar 10, ini saya foto semua. Dan foto-foto saya itu digunakan oleh mereka untuk membuat buku dari koleksi barang-barang mereka. Jadi ada berbagai
Ada banyak kolektor, bukan hanya satu orang saja, tapi berbagai. Ada beberapa kolektor yang mereka membuat pameran untuk barang-barang mereka. Lalu mereka butuh foto untuk buku-buku, untuk membuat buku dari barang-barang mereka. Sehingga saya yang bekerja memotret barang-barang mereka. Di sini ya, di Swiss. Jadi memang pekerjaan saya di Swiss. Seperti ini misalnya, saya foto sisir serit. Jadi ada perempuan, dia miliuner, punya sisir serit dari tahun 1800, 1700 malah, sebanyak 2000 sisir serit. Dan itu saya yang foto, 2200 sisir serit itu saya foto satu-satu. Sampai saya udah bosen lihat kamera, sampai itu tiap hari saya fotoin satu-satu. Dan warna dasarnya putih ya, seperti ini. Belukar belakangnya putih, dari saya foto backgroundnya putih. Itu enggak saya edit di Photoshop ya. Kenapa? Karena kalau saya edit di Photoshop 2200 foto, saya edit saya bisa mati. Jadi saya settingnya bagaimana? Kalau kita taruh barang kayak sisir serit itu, misalnya kita taruh itu belakangnya saya kasih plexiglass, jadinya tidak ada bayangan dari barang dengan plexiglass, jadi seolah-olah belakang barangnya itu ngambang, jadi belakangnya putih, putihnya itu bersih. Jadi nggak saya sandarin di tembok atau saya sandarin di stand, tapi saya kasih plexiglass belakangnya, stand plexiglass, jadi dia naik begini. Saya nggak ada contoh seritnya, sehingga hasilnya benar-benar backgroundnya itu putih. Cuma kalau ini ya, kalau dari buku ya mungkin diedit lagi sama editor bukunya ya, tapi kalau saya nggak ngedit di Photoshop, mati saya ngedit 2200 serit. Nah, jadi ini beberapa buku-buku yang memuat foto-foto saya. Saya mulai bekerja profesional sejak tahun 2015. Tahun 2012 saya lulus Super Titanium. Lalu kemudian tahun 2015 saya memberanikan diri untuk bekerja, melamar bekerja sebagai pemotret profesional. Saya melamarkan diri ke salah satu tempat untuk memotret barang-barang mereka atau restoran. Jadi saya lebih masuknya ke still life. Nah, itulah gunanya Super Titanium. Kenapa saya lulus 2012 Super Titanium? Foto saya tuh bukan cuma di Super Titanium, bukan hanya night shop saja. Di Super Titanium tuh banyak yang still life, human interest. Sehingga saya belajar dengan dari Super Titanium. Jadi saya mulai berani untuk still life juga dari Super Titanium, sehingga saya memberanikan diri 2015 saya melamar pekerjaan sebagai pemotret. Modalnya saya sebagai pemotret ditanya, ini di Swiss ya, jadi yang memperkerjakan saya itu orang Swiss, institusi Swiss. Jadi saya yang ditanya itu, saya sekolah kameranya di mana, sekolah motret itu di mana, lulusan mana, saya ditanyanya seperti itu. Dan jawaban saya cuma satu, ini loh, saya lulusan GPI, Galeri Fotografi Indonesia, saya Super Titanium 2012. Lalu mereka tanya, GPI itu apa? Itu komunitas fotografi. Saya bilang, saya lulus ini, bisa untuk Super Titanium itu saya bangga. Kenapa? Karena member GPI-nya itu 50.000. Jadi anggap aja saya sekolah, yang muridnya itu 50.000. Dari 50.000 orang saya sekolah, saya bisa berhasil menjadi salah satu dari 8 orang terbaik. Itu dong saya bangga, dan saya berani. Saya bilang sama mereka pada saat saya melamar,
Ya, saya percaya diri. Kenapa? Karena dari 50.000 murid, saya termasuk 8 orang terbaik. Jadi, ini yang saya katakan, bukannya saya menyombongkan diri, saya bilang, member GPI kalian juga bisa. Ayo, ikut dari grup, masuk ke Titanium. Dari Titanium, ikut Super Titanium. Super Titanium itu bukan ecek-ecek, kelihatannya, oh ya cuma gitu-gitu aja. Enggak. Dengan Super Titanium, saya lulus Super Titanium, saya berani bawa ijazah saya untuk melamar di sini, institusi di Swiss ya. Bukan institusi, apa sih kalau bahasa anak-anak zaman sekarang, kaleng-kaleng. Bukan, institusi Swiss. Ini buktinya. Ini bukti dari pekerjaan saya. Dan saya nggak sekolah motret di mana-mana. Nggak ada saya. Saya sekolah motret saya di GPI. Guru saya siapa? Guru saya Om Jeffrey. Dan guru saya sahabat-sahabat GPI. Itulah guru ya. Jadi kalian semangat, pasti bisa. Saya nggak sekolah motret, nggak ada. Tapi sekarang penghasilan saya dibayar ya. Dibayarnya tentu saja bukan dengan rupiah, tapi semuanya itu sukses karena apa? Karena GPI. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan? Ini saya baca, kalau contoh night shot gimana? Tadi saya udah kasih tahu ya. Mungkin nanti bisa diulang lagi ya, bisa dilihat ya. Tadi saya sudah kasih tahu untuk night shot itu settingnya saya sudah kasih tahu. Terus juga saya sudah kasih tahu gambar night shot yang bagus bagaimana. Terus juga saya kasih tahu yang termasuk kategori night shot dan yang bukan termasuk kategori night shot juga ada. Mungkin bisa di-rewind lagi nanti ya di videonya. Halo, udah Ian. Apa kabar? Oke. Kalau saya nggak salah, udah nggak ada pertanyaan ya. Oke teman-teman, saya rasa sudah cukup untuk ke GPI Learn Online saat ini. Saya ucapkan selamat berbuka puasa sebentar lagi bagi para sahabat-sahabat GPI yang menjalankan ibadah puasa. Semoga ibadah puasanya lancar di tengah pandemi seperti ini, tetap kalian kuat dan tabah menghadapi masalah dengan tetap berpuasa, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga diri kita semakin penuh dengan berkah. Terima kasih Om Jeffrey, terima kasih para sahabat-sahabat GPI. Sampai jumpa lagi di GPI Learn Online. Dan jangan lupa subscribe GPI channel, oke? Selamat tinggal, sampai jumpa lagi.